Hai, welcome to my channel. Yeay. Kali ini kita mau makan siang ke Bakmi Buraya. Sentul Babakan Madang Bogor. Bakmi golek ini adalah hidangan masakan Chinese yang berlogo halal. Tapi aku gak tahu ya udah ada sertifikasi halalnya atau enggak. Cuma yang aku pesen sih makanan halal di sini. Suasananya rame banget karena aku datang di hari Minggu nih, weekend. Pas banget jam makan sih. Enak banget di sini tuh, enaknya kalau makannya sore, jadi sambil ngeliat pemandangan. Tapi siang juga nggak panas sih. Jadi waktu aku hamil Cila, ngidamnya rada aneh nih. Jadi bukannya buah-buahan, bukannya rujak, tapi malah sayur-sayuran sama bihun. Terus aku beli kan di abang-abang nasi goreng itu kan bihun, tapi bihun yang dikuahin gitu, agak-agak bau amis. Sebenarnya sih bukan salah abang nasi gorengnya, karena kan kalau orang hamil itu kan pasti kayak sensitif sama bau-bau ya, kayak bau amis dan lain-lain. Nah terus aku nemulah di sini di Bakmi Golek. Jadi ada lihat menunya di online. Oh, ada nih bihun di sini. Tapi ada dua macam nih. Ada yang bihun masak dan ada yang bihun siram. Nah, yang mana kan? Ternyata kalau yang bihun siram itu kuahnya sedikit. Sedangkan yang aku mau tuh yang kuahnya. Jadi dia ada kayak baby corn-nya, jagung-jagung gitu. Jagung-jagung baby. Ada kol, sawi, pokoknya telurnya juga. Ini ya. Gue tadi minta pedes, jadi gue minta tambahin potongan cabai rawit kayak gini. Kayak nasi goreng juga gue selalu minta potongan cabai rawit, soalnya pedesnya nggak berasa. Telur mata sapi. Jadi bukan telur yang diaduk satuin sama kuahnya. Ini nggak amis. Oke, udah selesai. Jadi ini dapurnya. Dapurnya di lantai 1. Kalau mau bayar sebenarnya bisa ya dikasih lantai atas, tapi aku bayar di kasir lantai 1. Pembayarannya bisa pakai BCA, debit, pakai apa? OVO. Keringetan banget ya. Kalau habis makan kuah-kuah kayak gitu ya. Kenapa ya? Jadi sedikit aja review gue hari ini tentang bihun seafood. Tentang bihun masak seafood. Yes! Makasih ya udah nonton. If you like this video, please like and subscribe. Bye!